Alhamdulillah korban sekarang udah ditemukan dan langsung dibawa ke ambulan. Diduga korban terjun kemarin sore sekitar jam 5 di ketinggian jembatan sekitar 7-8 meter ke bawah tuh. Ini kali Cilengsi ini, tepatnya di jembatan Kota Wisata. Ini kali Sungai Cilengsi. Sekarang tim SAR sedang siap-siap karena korban sudah ditemukan. Syukur alhamdulillah. Oke, teman-teman sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa like, komen dan subscribe.